Salah seorang ustaz salafi mengatakan penyebutan lafaz Tuhan untuk Allah merupakan bentuk tahrif dari tauhid asma as-sifat. Lafaz Tuhan sama dengan lafaz-lafaz dalam bahasa-bahasa yang lain, yakni satu zat yang maha kuasa, yang maha perkasa dan seterusnya. Namanya dalam din kita Allah. Kalau lafaz Allah itu diganti dengan Tuhan dan tidak ada penyebutan Allah, ini baru tahrif. Tahrif. Jadi kalau lafaz Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan dalam arti bahasa, satu zat yang menciptakan alam semesta ini. Nah, bukan namanya. Namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali lafaz Allah diganti dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Yang satu dengan huruf Tuhan kecil, T kecil, yang satu lagi dengan T besar. Ini pernah berkembang dahulu. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Ini merubah. Pertama, kedua, ditakrif untuk memperkenalkan kepada manusia, karena susah untuk mencari terjemahan. La ilaha, tidak ada satupun ilah. Apa yang harus kita terjemahkannya? Kalau berjumpa dengan kalimat la ilaha, la ilaha illallah, tidak ada sesuatu pun apa? Tuhan, taruh, tidak usah dipakai. Lalu apa? Ma'bud, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Orang tidak paham siapa ma'bud. Lalu apa? Jawab. Hah? Disembah. Tahrif lagi nanti, sembah apa? Jadi memang kesulitan untuk pas dalam bahasa Indonesia masuk, tidak bisa, tidak terus bisa. Tapi saya menganggap ini bukan tahrif, sama seperti dalam bahasa-bahasa yang lain. Apa Tuhan dalam bahasa Inggris? Huh? God. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa yang lain. Menurut bahasa kaum itu secara lugah saja. Adapun namanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang tidak boleh dirubah. Wallahu a'lam.